Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ena. Nah kali ini Ena lagi berada di Senayan Park ya. Kebetulan di sini ada penampilan baru untuk Honda WRV yang terbaru. Nah kebetulan ini Honda WRV yang tipe RS ya, with Honda Sensing ya. Jadi ini yang penampilan terbarunya. Untuk harganya dia ada 309.900. Nah kita akan nge-review sedikit untuk yang ini warna merah ini. Oke teman-teman, seperti apa reviewnya? Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke teman-teman, nah ini tampilan dari untuk Honda WRV ya, yang Honda Sensing. Ini tampilan, ini kebetulan yang paling tertinggi karena dia with Honda Sensing. Jadi kalau tipenya itu ada tiga, ada tipe CVT, RS biasa, dan juga ada Honda Sensing. Nah kita lihat ini tampilannya untuk yang dari Honda Sensing ya. Ini kebetulan warna merah. Nah kalau warna merah itu dia yang 2 ton, harganya lebih mahal 2.500 kalau untuk harganya. Nah tampilannya dia seperti ini ya, warna merah. Dan kalau untuk membuka pintunya dia kayak gini. Untuk handle-nya dia suara dengan body, dengan ditekan kalau misalnya kita untuk membuka dari pintunya. Ini tampilannya seperti ini, dia ini yang 2 ton, warna merah, di atasnya ada warna hitam. Nah untuk di bagian dari spionnya, dia ini spionnya dia sewarna dengan yang bagian atasnya, jadi nggak sewarna dengan bodinya ya kalau untuk spionnya. Dan juga di sini ada untuk dari lampu sennya. Nah ini dia peleknya, peleknya keren banget ya. Nih ini untuk peleknya dia sudah menggunakan ring yang 17 ya. Tampilan untuk peleknya dia gini, dia udah 2 ton ya. Jadi dia udah 2 ton polis tampilannya, dan peleknya ini pelek yang terbaru. Nah untuk cover fendernya dia kayak gini, warna hitam dicampur warna merah, itu udah keren banget. Nah sekarang kita lihat tampilan bagian dari depannya. Oke guys, aku buka masker aja ya. Oke, nah teman-teman untuk tampilan dari bagian depannya, ini kayak gini ya tampilannya. Kan ini pakai yang Honda Sensing. Jadi kalau yang pakai Honda Sensing itu, dia di atas kayak ada sensornya gitu yang segitiga untuk mendeteksi dari Honda Sensingnya. Dia tampilan grillnya yang di depan ini, kalian bisa ngelihat nggak tampilannya kayak apa? Nih ya, tampilannya ini kayak mirip banget dengan yang HRV, yang RS Turbo ya. Nih, tapi ini kayak lebih sedikit gitu, lebih sedikit untuk tombol-tombolnya. Nah, di situ juga ada emblem RS. RS-nya tuh kayak lebih agak sedikit miring dan tipis ya. Nah, di sini juga ada logo H-nya. Nah, ini tampilannya. Di sini ada desain warna chrome. Dan kalau untuk lampu, dia sudah menggunakan, nih, lampunya yang LED ya. Ini yang lampu yang CVT ini, dia sudah menggunakan lampu LED. Dan juga untuk dari fog lampnya, dia juga sudah menggunakan fog lamp yang LED dengan housing warna hitam di bagian sininya. Tampilan bagian bawah, dia kayak gini. Kayak ada semacam cetakan waffle gitu untuk tampilan bagian dari bawahnya. Keren sih kalau untuk WRV ini merupakan salah satu tampilan terbaru dari Honda. Nah sekarang kita lihat tampilan bagian dari sampingnya yuk. Oke teman-teman, tampilan dari bagian sampingnya dia kayak gini ya. Nah tadi itu kan yang, karena ini yang tipe sensing, jadi di bagian dari spion sebelah kiri dia tuh ada kameranya, itu namanya adalah lane watch ya, dengan desain warna hitam. Dan juga untuk di bagian sini tuh kayak ada nih warna hitam bagian dari set skipnya untuk di bagian samping. Nah untuk bagian atas dia kayak ada semacam roof railnya ya, di bagian atas kayak gini warnanya black glossy dengan didesain warna hitam karena warna merah ini yang 2 tone. Nah yang paling mengesankan, bagus banget pembuka pintunya, dia ada di samping, jadi kayak kelihatan dua pintu ya. Nah untuk bagian belakang kita lihat ya, bagian belakangnya nih, bagian belakangnya dia sudah dilengkapi dengan shark fin antena dan juga ada high mount stop lamp. Dan ini yang tipe tertinggi, dia juga belum dilengkapi dengan yang namanya rear defogger ya. Kalau untuk di bagian kaca belakang, di sini ada wiper. Nah, tampilan lampunya nih yang lebih mengesankan, keren banget kalau untuk tampilan bagian lampunya. Dengan ada di sini tulisan WRV di bagian sini, di tengahnya ada logo Hondanya. Tampilan RS, dia di sini ada logo RS-nya. Jadi logo RS-nya ini kayak lebih panjang ya, lebih panjang dan kayak lebih kurus bagiannya ya. Nah, untuk di bagian sini, dia kayak gini ya, nih. Dengan adanya kamera parking dan juga ada sensor parking yang terdapat dua titik ya. Dan juga ada reflektor di kanan dan juga untuk di kiri. Nah sekarang kita lihat bagaimana tampilan dari interior untuk WRV RS with Honda Sensing. Yuk. Oke ya, kita langsung melihat tampilan dari bagian door trimnya nih.
Door trim memang beda banget kayak yang tipe E. Di sini didominasi dengan warna hitam dan juga warna merah ya di sini. Jadi untuk di bagian sini tuh kayak ada nuansa black piano. Ini untuk membuka pintunya dia masih yang warna silver gelap. Nah, ini sini udah soft touch dengan ada di sini bahan fabric, ada jahitan-jahitannya gitu. Dan ini yang di bagian soft touch juga ada jahitan asli. Dan di sini juga ada central lock yang udah auto untuk di bagian driver. Dan di sini juga ada cup holder ya. Nih, ada Twitter speaker juga dan di sini juga ada speakernya. Sekarang kita lihat tampilan bagian dari interiornya. Oke guys, sekarang kita lagi berada di dalam kabinnya ya, new Honda WRV ya. Tampilannya kayak gini, dia didominasi warna hitam dan juga kayak warna merah gitu ya tampilannya. Dengan di sini untuk desain dashboardnya, dia di sini ada soft touch dengan ada jahitan warna merah dan juga di sini ada rilis warna orange. Jadi kayak yang RS ya, kayak yang nih RS gitu tipenya. Dan juga di sini ada audionya, ini warnanya juga dominasi warna merah campur orange. Untuk AC dia juga sudah digital. Nah, di sini juga dia ada power outlet. Nah, di sini juga ada tempat pengecasan dan USB juga. Nah, untuk tampilan dari bagian dari ininya, dia kayak gini ya, tampilan bagian dari transmisinya. Untuk bagian joknya, nih joknya dia udah full leather ya, dengan ada jahitan warna merah ya di sini. Joknya memang kayak BRT banget untuk bagian joknya. Nah, di sini ada lampu baca, lampunya dia masih bohlam. Dan juga di bagian sini ada untuk sun visor yang sudah dilengkapi dengan lampu. Ini juga udah ada lampunya ya untuk bagian sun visor-nya. Nah, kalau bagian setirnya, dia kayak gini nih, setirnya ini udah keren banget, ada jahitan warna merah juga. Dan di sini juga ada fitur-fitur untuk Honda Sensing-nya. Dan juga di sini ada tempat pengaturan dari wiper dan juga di sini ada untuk lampunya juga ya. Nih, untuk tampilan layout dari bagian depannya. Oke, buat teman-teman juga yang ingin melakukan pemesanan mobil Honda WRV ini udah bisa ya open inden ya. Kalau untuk pemesanannya kalian bisa hubungin Ena di 0812-6230-2113. Nah, kalau untuk tanya-tanya kalian bisa langsung tanya-tanyakan ke Ena ya untuk mengenai Honda WRV-nya. Oke teman-teman, itu tadi sekilas review singkatnya untuk Honda WRV yang tipe RS with Honda Sensing. Nah, buat kalian, terima kasih banyak sudah menonton video Ena. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke, mungkin kita akan ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.